Ya udah, coba dibuka. Hati-hati, awas kena tangan. Coba, ayo kita buka. Bantuin sama dedek. Teman-teman, kali ini aku bakalan ngeracunin kalian dengan game jadul yang murah dan bisa dikoneksiin ke TV. Jadi biar layarnya lebih jelas dan lebar, kita bisa dikoneksiin ke TV. Sebenarnya ini tuh ada dua ya, ada dua apa tombol. Cuma kan aku belum cuma satu, jadi nggak bisa. Sebenarnya ini bisa dua, jadi mainnya tuh bisa dua orang kayak gini. Nanti rusak dalamnya kalau ditutup kayak gitu, jadi pelan-pelan aja. Nah begitu. Kalian tahu harganya berapa? Ini harganya tuh cuma 60.000 dong, murah banget. Ya ampun, murah banget. Ini pemesanan aku dari tanggal 7 ya, tapi nyampe-nyampe hari ini tanggal 9, makanya langsung aku review. Yuk, oke, ikutin. Dede apa? Coba lihat mana itu. Jadi isi paketnya itu apaan? Coba lihat sini. Lihat mana, lihat paketnya isinya apa? Ada apa lagi isinya itu? Coba nyalain. Nih, jadi ini banyak banget ya mainannya. Ya mati. Coba taruh. Nih, jadi lumayan seru, loncat. Gak bisa. Boleh. Coba awas ini, lihat mainnya. Nih, jadi ini tuh mainannya ada apa? Ada casannya. Kalau dibacaannya sih dicas selama 8 jam apa 9 jam untuk pertama. Nah, ini jadi gamenya itu. Jadi gamenya itu ini bisa dimasukin atau disambungin ke TV. Nah, ini untuk sambungannya kayak gini ya. Oke, sekarang kita coba kita masukin ke TV. Nah, ini dusnya. Jadi ini kayak gini aja. Ini begini. Nah, ini udah ada itunya, apa cara-caranya. Loncat, loncat yang tinggi.
nggak bisa mainin ya. Dibatasi, jadi waktunya belajar, waktunya main. Tetap dengan aturan ya. Lihat dulu mana gamenya.